Kalau engkau dalam kondisi diganggu, dibujuk rayu oleh setan, ingat, saya Maha Mendengar yang siap mendengar permohonanmu. Saya Maha Mengetahui yang siap menolong kondisimu. Nah, maka ketika kita merasa terancam oleh bisik rayu setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat, innahu samiun alim. Kuncinya adalah isti'adzah ya. Kemudian lubang kuncinya ini adalah ketersambungan mata batin kita kepada asma-Nya Allah. Samiun alim. Saya punya kunci apa? Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau digunakan untuk membuka yang mana? Letakkan ketersambungannya kepada samiun alim itu. Terbuka, datang pertolongan dari Allah. Tekan maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ngampu kia bentimbi. Ada kan orang baca amalan merasa dirinya yang hebat. Ini saya baca sebenar soal. Oleh najazan ni kan kula. Kula. Mestinya kan tidak begitu. Saya ini diberi amalan agar saya kembali kepada Allah. Yang bisa menaklukkan musuh itu bukan amalan saya ini. Tapi ini adalah stop kontak yang terhubung kepada sumbernya, mendapatkan kekuatan yang sumber. Nah, kalau orang baca wiritan sombong gimana? Aroma sa'adun sehera. Bacaan pun macam bismillahirrahmanirrahim. 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 Cocok. Benih mas tak medas, medas. Tak manti bismillah. Benih tak manti bismillah. Saya macam bismillah. Kalau bismillah yang baca Nabi ini, siapa Nabi ini? Tak mari macam bismillah. Nah, salamat para Allah. Bismillahi majriha wa mursaha. Belum selesai bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah urusannya.